Akhirnya semua terungkap, penyebab Marissa Haki meninggal dunia. Polisi langsung gercep, periksa kamar Marissa Haki. Polisi temukan benda aneh ini di dalam kamar Marissa Haki. Ikang Fauzi sampai kaget melihatnya. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk men-subscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Terungkap penyebab Marissa Haki meninggal dunia, akhirnya diungkap Shahnaz Haki. Dunia hiburan tanah air kembali diselimuti duka yang mendalam. Artis senior yang belakangan ini terjun ke dunia pendidikan, Marissa Haki meninggal dunia. Marissa Haki meninggal dunia di usia 61 tahun. Kematian Marissa Haki sendiri cukup mengejutkan keluarga dan publik. Pasalnya, pada Selasa 1 Oktober 2024, mendiang masih aktif mengajar di kampusnya. Adik dari Marissa Haki, Soraya Haki, sendiri mengungkap bahwa sang kakak sempat dibawa ke rumah sakit di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan pasca ditemukan tidak bergerak lagi. Di sisi lain, adik dari Marissa Haki yang lainnya, yakni Shahnaz Haki, mengungkap meninggalnya sang kakak diasumsikan lantaran henti jantung. Waktu meninggal aja, cuman ya karena asumsinya berhenti jantung kan ini. Karena habis ngajar, sehat, masih posting di IG story. Beberapa jam sebelum jam kematian meninggalnya, sehat-sehat, jadikan serangan jantung sama berhenti jantung beda ya, kata Shahnaz Haki saat ditemui awak media usai pemakaman di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Lebih lanjut, Shahnaz Haki mengatakan, sang kakak tidak pernah memiliki riwayat penyakit jantung. Mendiang kakaknya itu pernah didiagnosis dengan penyakit tiroid. Maka dari itu diasumsikan oleh pihak keluarga bahwa mendiang kakaknya meninggal lantaran henti jantung. Kakak saya tuh nggak punya riwayat jantung. Tiroid iya, jantung enggak. Maka asumsi kami berhenti jantung, ujarnya. Di sisi lain, Shahnaz Haki mengungkapkan tentang kondisi sang kakak saat meninggal dunia pada Rabu dini hari kemarin. Disebut istri Gilang Ramadan ini, mendiang kakaknya tampak tersenyum ketika menghembuskan nafas terakhirnya. Dan meninggalnya tuh cantik banget, gitu, senyum cantik, emang wajahnya kan yang paling bagus sih dari kami bertiga, ungkapnya. Sebagai informasi, Marissa Haki meninggalkan seseorang suami yang merupakan penyanyi rock legendaris Ikang Fauzi dan dua orang anak perempuan bernama Bella Fauzi dan Ciki Fauzi.
Artis Soraya Haki menceritakan kronologi kakaknya, artis Marissa Haki, meninggal secara mendadak. Soraya mengatakan Marissa ditemukan sudah tidak bergerak di kamar tidurnya oleh sang suami Ikang Fauzi. Meninggal di kamar tidurnya, enggak ada apa-apa, di kamar tidurnya aja, udah aja, suaminya lah yang tahu. Marissa sudah dalam keadaan tidak bergerak, kata Soraya, saat ditemui di rumah duka di Bintaro, Tangerang Selatan. Untuk memastikan, keluarga saat itu langsung membawa Marissa ke rumah sakit. Pukul 00.43 WIB keluar surat kematian yang menyatakan Marissa Haki meninggal dunia. Setelah tahu enggak bergerak, dibawa ke rumah sakit untuk memastikan keluar surat kematian pukul 00.43 WIB, ujar Soraya. Soraya memastikan sebelumnya Marissa dalam keadaan sehat atau tidak sakit.